Hello kepada fans Kamen Rider. Pada video kali ni, Bro Fatin nak review satu Kamen Rider yang menggunakan kad. Kira Kamen Rider yang kedua lah menggunakannya. Selain bertemakan daripada Battle Royale ataupun Battle Fight dan juga Undead. Dan dia ni merupakan Kamen Rider yang ke Kuga, Agito, Ryuki, Faiz yang kelima dalam era Heisei, iaitu Kamen Rider Blade. Dalam siri Kamen Rider Blade, kita akan nampak yang manusia ataupun Kamen Rider ni akan melawan dengan satu monster ataupun villain yang dikenali sebagai Undead. Jap, Undead tu binatang apa? Sebelum mulanya main story, 10,000 tahun sebelum tu, ada satu peperangan Battle Royale di antara para Undead. Yang mana Undead ni macam raksasa yang takkan mati. Bunuh macam mana sekalipun, tembak ke, cocok ke, memang diorang takkan mati. Dan setiap daripada Undead tu nanti, diorang ada spesies masing-masing. Ada human undead, ada tiger undead, elephant undead, eagle undead dan sebagainya. Dan syarat pertarungan Battle Royale tu, dia mesti ada satu undead yang menang. Jadi bila undead tu menang, nanti spesies dia akan menguasai dunia. Alkisahnya ditakdirkan yang menang adalah human undead. Sebab itulah daripada situ nanti populasi manusia lah yang akan menguasai dunia. Lepas tu undead yang telah kalah, mereka akan terkurung. Tak lama selepas tu, hampir 10,000 tahun berlalu, kira time tu zaman dah semakin berkembang dan semakin moden. Ada satu tim yang dinamakan sebagai bot, diorang terjumpa undead-undead yang telah terkurung. Diorang ambil dan diorang kaji. Malangnya, ada salah seorang di antara mereka yang nak menyelamatkan isterinya. Yelah, siapa yang tak sayang bini kan ataupun isteri. Jadi, bila dia tahu undead tu ada kekuatan yang luar biasa, dia ambillah undead-undead yang telah terkurung tu dan menggunakannya terhadap isterinya untuk menyelamatkannya. Tapi daripada peristiwa ni lah nanti undead-undead yang telah terkurung tu akan terlepas kembali dan menyerang umat manusia. Dan secara tak langsung, peperangan Battle Royale ataupun pertarungan Battle Royale 10,000 tahun pun berulang kembali. Syarat ni macam biasalah, dia nak satu saja undead yang menang. Jadi, bila ahli bot tu tadi, dia nampak yang undead tu dah terlepas, diorang kaji bagaimana nak kalahkan undead dan mengurungnya kembali. Masa itulah diorang mengambil inisiatif untuk menciptakan 3 sistem rider. Yang mana rider pertama, bukan Kamen Rider Blade eh. Rider pertama adalah Kamen Rider Garen dan jadi adalah Tachibana. Sistem rider yang kedua adalah untuk Kamen Rider Blade. Ini untuk dia punya main rider lah. Yang jadi adalah Kenzaki. Dan sistem rider yang ketiga adalah Kamen Rider Langel. Yang jadi adalah Mutsuki. Dengan menggunakan kekuatan rider, barulah dia boleh berlawan dengan undead. Sebab kalau macam manusia biasa yang lawan dengan undead, berjangguklah tunggu, memang tak menang lah. Dan macam mana dia nak kalahkan undead tu? Yelah, sebab undead tu macam mana dia finisher sekalipun, undead tu takkan mati. So bila diorang lawan undead tu sampai undead tu dah lemah, nanti diorang akan campakkan satu kad ke tubuh undead, maka undead tu akan terkurung kembali ke dalam kad tersebut. Sebenarnya ada lagi satu rider, iaitu Kamen Rider Kalis, yang jadi adalah Hajime. Tapi dia ni bukan daripada sistem rider tadi. Dia ni bukan manusia. Tapi undead berkategori Joker. Special undead Joker ni, bila pertarungan Battle Royale tu dah berulang kembali dan yang menang adalah undead Joker, maka dunia akan kiamat. Jadi nanti Kenzaki dengan kawan-kawan dia, nanti diorang dah satu team tau dengan Kalis tu. Kira macam diorang dah bekerjasama apa semua. Tapi secara tak langsung, kalau macam Battle Royale tu yang menang adalah Kalis, maka nanti dunia akan kiamat. Jadi nanti apakah yang Kenzaki akan buat? Adakah dia akan menghancurkan Kalis ataupun membiarkan dia menang? Tapi efek dia, dunia akan kiamat. Itu saja bagi Bro Fatin untuk review pada kali ini. Dan macam form-form dia yang lain tu, setiap form daripada seri Kamen Rider ni, Bro Fatin akan sambung di part yang kedua. Dan kalau macam ada kesalahan dalam video ni, Bro Fatin minta maaf. Kalau macam korang rasa video ni okey, jangan lupa share kepada kawan-kawan yang minat, terutamanya terhadap Kamen Rider Blade. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.